Kamis pagi, Wali Kota Jambi menyambut kunjungan kerja Komandan Korem 042 Garuda Putih ke pemerintah Kota Jambi. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah kota dan TNI untuk menciptakan keadaan yang kondusif di tengah masyarakat. Beginilah suasana saat Wali Kota Jambi Syarif Fasa beserta jajaran pemerintah Kota Jambi dan unsur Forkompimda Kota Jambi menyambut Danrem 042 Garuda Putih. Suasana akrab menunjukkan jalinan silaturahmi yang telah lama tercipta antara pemerintah dan TNI. Danrem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri Dani Budianto mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari silaturahmi pihak TNI terutama Danrem 042 Gapu dengan Pemkot Jambi. Selain itu sekaligus memperkenalkan diri secara pribadi sebagai Danrem yang baru ditugaskan di Jambi dan menyampaikan tugas-tugas Korem untuk meningkatkan sinergitas terutama dalam menghadapi tahun politik. Sehingga diharapkan dengan kunjungan dan tatap muka ini ke depan dapat memperlancar peran serta pemerintah dan TNI dalam menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu saya terima sebagai Danrem di 042 ini dari Yogyakarta sebagai pejabat baru, kami silaturahmi tatap muka dengan seluruhnya termasuk hari ini di Kota Jambi, tatap muka dengan Bapak Wali Kota dan seluruh OPD dan jajarannya, yang pertama untuk memperkenalkan diri kami secara pribadi, kemudian juga menyampaikan apa yang tugas-tugas Korem dengan tahu tugas-tugas ini dari pihak Wali Kota yang selama ini sudah sinergi lebih mengetahui lagi, termasuk juga dengan kira-kira hal yang terkini yang harus kita hadapi sehingga dalam suatu sinergi atau kerjasama ke depan bisa lebih. Selanjutnya Wali Kota Fasa mengucapkan terima kasih atas kunjungan Danrem dan rombongan di Kota Jambi. Walaupun jarak tempuh kedua kantor dekat, namun jarang dilakukan pertemuan, sehingga dengan pertemuan ini dapat menjadi awal yang baik sinergitas ke depannya. Fasa juga mengatakan pemerintah Kota Jambi siap mendukung TNI, Polri dalam menjalankan program di tengah masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada Komandan Korem 042 yang telah berkunjung ke Kota Jambi karena memang sangat dekat antara kantor Korem dengan rumah dinas wali kota ini sangat dekat. Biasanya juga sih jarang sekali dikunjungi oleh Komandan Korem yang menjabat. Nah, tapi kali ini dikunjungi oleh Komandan Korem. Kami ucapkan terima kasih dan ini adalah bentuk sinergitas karena selama ini tugas-tugas pemerintahan yang kami laksanakan saat ini banyak didukung, disupport, dibantu oleh jajaran TNI. Mika Pestaria, JEK TV melaporkan.